Ini harus kita tanya kepada diri kita sendiri, supaya kita tahu pukul berapa hari sekarang di Indonesia. Apa masih pagi atau sudah tengah hari atau dekat-dekat maghrib? Nah, yang penting bagi kita ialah bagi masing-masing kita, kita harus merasakan turut tanggung jawabnya. Kita masing-masing pribadi kita bertanggung jawab. Muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar jangan ditinggalkan. Amar ma'ruf lebih mudah mengerjakannya. Apalagi kita melihat masjid kita yang semacam ini, alhamdulillah. Berkat amal ma'ruf, dorongan kita untuk membuat satu barang yang baik. Al-amru bil ma'ruf, mengajak teman-teman mengadakan satu amal yang baik. Berhasil, alhamdulillah. Dan di bawah akan kita teruskan. Tetapi dalam nahi wa 'anil munkar, melarang supaya dan jadi barang yang munkar, mempersempit kesempatan orang untuk mengkafirkan anak kita, itu kadang-kadang kita tak berani atau tidak merasa perlu. Muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Aw la yusallitanna Allahu 'alaikum syirarakum. Kalau kamu meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, Allah akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang jahat-jahat di antara kamu. Ini peringatan. Dan satu lagi, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Qabla an tad'u fala ujibu lakum. Juga. Kamu harus melakukan amar ma'ruf terus-menerus sebelum datang suatu saat di waktu mana kamu berdoa kepada Allah dan Allah tidak akan menjawab kamu. Jawab tak akan doa tidak akan berjawab kalau kita masing-masing kita tidak melakukan walaupun kecil al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Mulai dengan rumah tangga kita sendiri. Sudah itu di jiran-jiran kita sendiri. Sesudah itu di antara jamaah-jamaah kita. Entah jamaah masjid, entah perkumpulan-perkumpulan kecil-kecilan. Asal datang tak satu sama lain. Muru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Walaupun kita tidak alim ulama kata orang, orang biasa saja. Tetapi ada yang munkar, kita tegur. Bil ma'ruf pula. Menegur itu juga bil ma'ruf. Saudara-saudara, saya rasa sekedar untuk menggambarkan peta bumi Indonesia sekarang ini, untuk mengingatkan seperti yang saya katakan tadi, sudah pukul berapa hari sekarang ini di Indonesia bagi umat Islam. Tinggal lagi kita menyadari dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang kita harus buat masing-masing pada tempat kita masing-masing. Dengan tidak usah gembar-gembor dan sesuai besar-besaran kita untuk anak-anak kita, kesadaran kita ini harus disampaikan dan dijaga sebenarnya